Beginilah aksi seorang pria mencuri pakaian dalam wanita yang terekam kamera pengawas atau CCTV. Aksi pencurian ini terjadi di sebuah indekos di Kota Bengkulu pada 23 Juli 2023 pagi. Dalam video yang beredar, tampak pria itu memasuki pekarangan indekos seorang diri dan langsung menuju tempat jemuran. Beberapa saat kemudian, pria tersebut keluar dari tempat jemuran dengan membawa celana dalam wanita yang masih berada di gantungan pakaian. Pelaku kemudian menyembunyikannya di dalam celananya. Hingga kini, polisi masih memburu pencuri itu. Menurut pengakuan salah satu penghuni indekos, pencurian pakaian dalam ini sudah terjadi 3 kali. Polisi mengimbau warga yang mengetahui keberadaan pelaku untuk segera melapor.